Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara penjinakan burung kepodang. Kepodang hasil pikat ini guys ya. Langkah pertama kita ambil dulu burungnya. Setelah itu sediakan air 1 ember. Bukan 1 ember. Sedikit saja. Lalu kita celupkan burung ke dalam ember terlebih dahulu ya, agar basah. Usahakan sayapnya dulu, guys. Dibasahin. Kita lepas, kita diamkan 30 detik. Lakukanlah dalam 1 minggu 2 kali, rutin. Dalam 1 bulan insya Allah sudah jinak. Ini burungnya udah mau jinak guys, cuma apa masih takut kalau sama saya. Kalau sama orang-orang di rumah enggak takut. Udah bunyi guys. Kalau sudah basah, ini udah basah guys, burungnya udah basah. Tuh, kita basahkan burungnya. Kita masukkan ke dalam sangkar. Tuh, sudah jinak kan? Udah lumayan jinak. Kalau sudah gini, gimana guys komentarnya guys? Tuh burungnya tuh. Jangan lupa di like, share, and subscribe.